Acara ini didukung oleh Resmi Bisa, Santai Bisa. Baru Sarimi Rasa Teri Pedas. Belanja hemat, belanja di Pamela. Aduh, cengkeh gak? Nyantai kayak kie, kalau mau ngomong kenal aku nih. Mas Ejo, cengkeh. Serang-serang teman lo ya? Aku malikannya. Aku siapa sih gue? Oh, rahasia nengnya. Malik temen. Nah, apa sih gue pernah kepo? Ya, anu kakak tadi kok pernah. Kenapa enaknya suaranya seapi, uangnya ganteng, resik. Oh, penasaran banget. Gimana ya melunya, melunya? Gue tentu tuh penasaran pak ya. Kakaknya mana? Badap ya? Badap, saya lagi kemat nah. Kakak ya? Kakak ya? Kembar bau? Iya. Anu siapa sih? Oh alah, aku lah katron banget. Dua aku kurang ngerti. Yang aku iya, salah si jenis artis kondangnya Yogyakarta. Iya, penyanyi? Penyanyi, pelawak. Pemain film, pokoknya kaki seniman tok cara pokok men. Nah, jenenge Mas Tejo. Katanya kurang gaul. Kurang gaul. Mulane iki sore iki mau aku patah ajak ketemu Mas Tejo ngobrol-ngobrol segala sesuatu kegiatane. Kayane sedikit director lagi syuting. Kok kenal? Kenal dong. Bisa nih kok kenal? Ya pokoknya kenal baik pasti. Keren banget tadi. Yang keren kan. Iya, mulane sedurunge dhewe ketemu Mas Tejo, itu buat itu. Oke? Oke. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu maning Bu Ayu ya. Nyong apel. Arahnya kan putih pas gini. Nang acara sing andalan tiang ngerti. Andalan apa? Saben dina iki. Iya. Buka bareng inyong saben jam 5. Pokoke sama bulan puasa iki deh. Pastine. Ana ya set jam 5 ya. Iya, wis bareng ngenteni kabeh. Sik langsung bae ya. Iya, mari Mas Jo. Iya. Tenan apa ora ngapus nyong ora? Ya ora Mas nyong ngapus. Ya ora temenan kan sik asli ketemu temenan. Asli temenan ya. Iya. Iya. Oh, mbaca nyong bae. Ya bisa ki. Sih. Oh alah, kaya kaya ini mau ngajak mungkin lokasinya Mas Tejo lagi syuting. Oh, jadi nggak ada wangnya? Iya, oh, iya, kan artis ya, jadi iya. Ini gue juga lebih apa ya? Iya, Mayu. Iya, yuk. Siapa deh, gue ngerasa orang? Orang salah, pokoknya harus ketemu yang ini kaya Arab. Kayaknya kalau bukan Nuno, Dona, Pak Ayu, Abel, Arab, ketemu orang Mas Tejo. Iya, benar. Nah, ini lokasinya kan ini. Iya, iya, yuk. Gue ngerasa, yuk. Iya, iya. Ayo, yuk. Iya. Tapi, kayak ini Tiki ngabuburitnya sangat bermakna ya. Iya ngapa sih? Ketemu artis kan? Iya, iya. Sangat sisi artis kondangnya Jogja. Ya, ora. Nah, kayak Bel, kayaknya Mas Tejo. Di? Mas Tejo kumpul-kumpul dengan anak. Hah? Di? Kayaknya sama Pandi. Apa sih, Bel? Ungu ya? Oh iya. Oh iya, kan ini. Terus penasaran banget. Iya, ini sekedar baik. Iya. Halo Mas Tejo. Kayak Mas Tejo, kayak Mbak Ayu. Semuanya apa kabar? Bro, sebentar. Ya? Kalian nih dari mana? Nong anu, dan mikir nyom laku-laku, ngabuburit, bingung. Nah, terus nyom kayak ketemu, lah dia nggak ngobrol kalau Mas Tejo itu seru, gue nih penasaran kalau sedang Mas Tejo pun ketemu. Abel ke Priben kabar? Alhamdulillah nyom pamu itu. Bes, ganteng ora. Ganteng banget. Ora. Iya. Nek nyom kayak jali terang ya. Iya. Maklum ya, soalnya saya artis ibu kota, jadi maaf ya. Oke, Mas Tejo lagi rampung kegiatan ya, terus iya. Syuting ya. Ini apa sih? Apa ya, seanas lah sisi programnya Mas ya. Iya, kebetulan aku punya program lain, selain di Jogja TV, memang ada salah satu acara yang saya handle, saya pegang. Jadi ini baru selesai syuting. Nah ini teman-teman saya semuanya tuh, ini tim kerja saya semuanya. Bentuknya beda-beda ya. Aku ngampak puas. Iya, maksudnya ada pekerjaan mereka buka puasa loh kan. Oke, Mas Tejo, ini kan program dewek ya, buka bareng inyong. Nah, oke, apa takon-takon mas, kegiatan yang jenengan, oke selama berbulan puasa, oke apa baik kayak gue? Masih beda lah ya. Wah, artis papan atas pon. Iya, kan ibu kota. Pamela Supermarket menyediakan kebutuhan sehari-hari, kosmetik, alat tulis, pecah belah, busana, sepatu dan tas, produk susu terlengkap,
murah dan stok selalu baru. Kami juga melayani pesanan parsel lebaran aneka pilihan. Harga murah, stok selalu baru, dan halal. Belanja hemat, belanja di Pamela. Santai bisa. By BHS Tex. 1, 2, 3 Waktu teri. Sari mie teri. Baru sari mie rasa teri pedas. Pol rasa terinya mantap kriuk pedasnya. Bapak, sari mie terinya mantap loh Pak. Waktu sari mie teri. Pamela Supermarket menyediakan kebutuhan sehari-hari. Kosmetik, alat tulis, pecah belah, busana, sepatu dan tas. Produk susu terlengkap, murah dan stok selalu baru. Kami juga melayani pesanan parsel lebaran aneka pilihan. Harga murah, stok selalu baru, dan halal. Belanja hemat, belanja di Pamela. Ya, kegiatan di Matejo seperti biasa, yang pasti karena saya profesi pria penghibur, pria jadi penghibur. Walaupun puasa tetap penghibur, ya. Penghibur kan panggilan ya. Kapan panggil aku? Salah satu kegiatan ya, Mas, kegiatan. Salah satu kegiatan dan rutinitas setiap minggu itu aku pasti ada syuting di salah satu TV pemerintah dan juga TV swasta, salah satunya di Jogja TV ini juga gitu. Itu untuk agenda tiap minggu. Kalau acara-acara yang lain ya alhamdulillah sih dipercaya juga, kadang suruh ngisi untuk acara buka bersama. Selain nyanyi saya juga disuruh mengisi siraman rohani gitu. Jadi besok kalau aku udah tidak menjadi penyanyi kan aku sudah jadi kiai. Ya kayak kue. Iya kayak kue. Besok kalau aku jadi kiai itu sing tak sirami rohani kalian-kalian biar segera tobat ya. Nah Mas, khusus bulan puasa kegiatannya apaan? Mesti yang berpuasa biasanya kan langsung bagi-bagi takjil lah, orang muka langsung apa, isen apa, ada apa lah Mas kegiatannya? Kalau kita kegiatan untuk bulan puasa itu yang pasti kebersamaan dengan teman-teman ini. Waduh, jadi okay. Di sela-sela Iya benar. Jadi kita setiap bulan puasa itu selalu mengagendakan kita ada syuting video klip untuk religi. Oh. Itu kebetulan yang kita libatkan juga teman-teman semuanya. Oh, semuanya. Iya, dan itu yang terlibat itu tidak hanya personil musisi atau penyanyi, tapi kita melibatkan anak bojo nih mereka kita ajak semuanya. Bet. Itu setiap tahun agenda rutin. Iya, betul. Benar. Kemudian selain itu nanti ada kegiatan buka bersama seperti hari ini nanti setiap beracara, selesai acara kita pasti buka bersama. Jadi lengkap ya. Kalian buka bersama, berarti memang kegiatannya kayak orang mengganggu puasa. Ya, iya, tapi ngomong puasa, kayak puasa pono mas. Insya Allah, insya Allah puasa. Lama anak lambe terus klimis banget, makan koran mendoan ya. Kan nganggo lipstik aku. Oh, iya, klimis ya. Kan beda, antes karena utuh. Iya, benar-benar. Nah, kayak pesan-pesan mas. Go para seterusnya kafe nang omah, Mas kok berkegiatan yang jenengan kan
aku spon diang, bukan? Jangan di. Anak tips enggak, Mas? Oke. Okay. Iya, benar-benar. Jangan malas-malasan walaupun kita puasa, pemirsa semuanya yang menjalankan ibadah puasa sampai hari ini masih menjalankan, selamat dan tentunya lantar sampai hari kemenangan nanti. Yeah. Ya mungkin kalau tipsnya sama aja ya, yang pasti walaupun kita puasa nggak boleh bermalas-malasan, tapi pas kita sahur, pas kita makan sahur itu usahakan kita banyak minum air putih dan kalau saya sih madu yang pasti ya. Jadi untuk mengganti kadar gula kita lebih baik madu. Biar manisnya tetap gitu. Aduh, manis yang alami. Seru bahkan bayar ngobrol-ngobrol karena tapi kok orang maning kok. Anak maning permas. Pesannya anak maning kurang suruh. Oke, pesanan saya cuma itu, yang pasti mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan dan kebaikan di bulan yang suci ini. Ya, seperti teman-temanku ini. Lihatlah, ini walaupun bulan puasa mereka tetap kerja. Maklum target lebaran gitu. Jadi gitu harus bekerja mereka. Ngerti bae lo pada yang. Aduh. Kalian itu juga termasuk kalian. Nyong-nyong ya. Iya. Akan bocah kos-kosannya target ya benar-benar. Mas, tapi ora seru ya, Bel. Anggap ketemu karo Mas Cecok anggar mau ngobrol. Iya, ora seru. Kok ngerti lah yang setiap Mas. Mas iya iya ge. Selamane kayak buka. Oke. Gini, kebetulan teman-teman mau buka bersama. Setuju. Tapi sebentar. Sebentar. Maafkan diriku karena kita pesnya cuma pas-pasan. Jadi mungkin Anda tadi nonton aja nanti ya. Wah, jadi ya orang kayak gue nonton. Tapi ajare atas papan atas kok ya. Bener-bener mau jam ngiler. Oke, aku tanya. Nanti kita buka puasa di syuting apa enggak? Kalau di syuting kalian itu kalau enggak usah. Syuting yakin teman. Bener ya? Syuting ya. Oke. Syuting. Oke. Kalau nanti di syuting juga karena mau disiarkan TV, yo wes gue melu-melu buka kita ya. Iya, asik. Gabung ya. Oke. Ya. Bayar sendiri. Bayar. Oh, salah. Sip, pokoknya itu setengah jam maning pokoknya. Oke. Oke. Para karo jenengan ya, Mas. Oke. Oke, baik. Pokoknya sudur kafe nang rumah. Tetep nang apa? Buka bareng Inyo. Bola maning, buka bareng Inyo. Buka bareng Inyo. Santai bisa. By BHS Tex. Pamela Supermarket menyediakan kebutuhan sehari-hari. Kosmetik, alat tulis, pecah belah, busana, sepatu dan tas. Produk susu terlengkap, murah dan stok selalu baru. Kami juga melayani pesanan parsel lebaran aneka pilihan. Harga murah, stok selalu baru dan halal. Belanja hemat, belanja di Pamela. Waktu memang terus berjalan. Kesempatan memang tidak pernah berulang. Tapi selalu ada saat di mana kita berhenti. Besok gadis pulang. Sunyi, sehingga bukan lagi bising yang kita dengar. Assalamualaikum. Tapi lembutnya suara yang terkasih. Sarimi rasa teri pedas. Po, rasa terinya mantap kriuk pedasnya. Bapak, sarimi terinya mantap loh, Pak. Wantu sarimi teri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Karenanya rahmat itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita bisa mengambil sebuah ibrah. Alangkah indahnya sebuah kehidupan ini.
iki ya maksud Mas. Iki warunge siar dagang makan buka bersama. Jadi gini loh, adik-adikku berdua. Memang apa ya? Untuk membuat kita tambah semangat menjalankan bulan puasa tuh. Jujur aja saya tuh punya menu andalan. Setiap bukan setiap buka puasa sih, cuman selalu menyempatkan. Di sela-sela buka puasa kita tuh menyempatkan mengunjungi satu warung ini, dan ini memang apa ya? Idura banget lah bagi aku tuh, enak gitu. Favorit. Tapi selain ini warung ke biasanya enggak menu khas anggar buka puasa. Apa Mas? Biasa selain kewis? Yang pasti kolak lah sama yang lain. Ya. Teh manis itu di mana-mana. Terus ada gorengan, wong Jawa kudu ngono ta. Iya, ana gorengane. Yo, sing ora dol nek. Sipnya mau balik ke sini. Kalau untuk makanan nasi ya di sini. Oh, kayak gue. Mas tapi nyong peng diajak mbok ketemu karo sing duwe kiye. Bentar. Mungkin kalian belum tahu ini menunya apa. Oh, ini adalah menu spesialnya adalah bebek goreng. Oh, bebeknya mengnyong. Gorengnya mengnyong. Iya, bebek goreng. Oh, bebek goreng. Iya. Memang enak banget. Enak. Tapi ini memang beda dari yang lain. Kenapa bedanya apa? Namanya bebek goreng Pak Kus. Jelas beda, beda jelas. Oh. Anda penasaran? Penasaran? Iya. Yo wes. Ya malu aku, kita maem-maem terus nanti kita akan tak kenal no karo sing duwe ya. Oh iya iya iya. Takon-takon lah ya. Bebek goreng. Ayo sekarang kalian cari kira-kira di antara yang di sini ini mana yang punya rumah makan bebek goreng ini. Mas kapan bisa ngomong sih pamine beda mesti kue. Iya, coba yang mana? Oh, kue. Aku bae, aku bae. Iya, Pak Kos gimana kan aja tadi. Ayo, naik. Bukan ini. Siapa? Bukan. Ini beda di ini loh, yang ini loh. Ya. Aduh, ngapura ya Pak, salah ya. Kelonwon Pak, kelonwon. Ya. Ini mengganggu, iya, mengganggu. Iya, gue wakilnya ngelahap nama lemangan ya. Iya, jemilah itu ya. Iya, sih jadi Pak Kus. Ya Pak, ngapura dengan ini. Oh, Mas Tejo ini punya yang punya. Yang punya adalah bebek goreng Pak Kus beliau. Kebetulan beliau asli Gunung Kidul. Tapi bisnisnya mapan di Jogja. Berarti pertama kali mbak ini nang Jogja di situ ya Pak? Iya. Berapa tahun? Di sini baru 4 tahun 8 bulan. Tapi cabang yang lainnya banyak. Terus kembang pirang cabang gue Pak? 5 cabang. Termasuknya Gunung Kidul juga ada? Gunung Kidul ada. Dan menu spesialnya tetap bebek. Jelas beda jelas. Nah bedanya gue apa loh? Bebek yang lain nih gue. Bedanya bebek yang kita sajikan, yang kita menu setiap hari dihidangkan pelanggan. Bebeknya bebek yang tua. Yang rambutnya sudah putih. Untuk kesehatan lebih sehat daging, ya. Yang kedua juga daging seratnya daging itu juga. Kayak gue. Iya. Jadi seluruh kabeh nang omah, nek pengen nang buka sing mandang boys. Iya, sehat. Ketok kabeh nang apa sing bebek goreng Pak Kus. Dan satu lagi. Di sini tuh menyediakan bebek yang enggak bisa nengok. Bebek kan bisa nengok sendiri. Anu sebelah. Ora kuwi. Ono bebek sing gak iso nengok. Apa? Bebek dikunci setang. Iya. Kita kan jalan wis kencoke lho ya. Ya udah bilang sama Pak Kus. Pak Kus. Niki kula kare Kang Mas. Pengen dicicipi bebek. Iya. Oke. Iya, Pak ya. Iya. Gratis. Oke. Ya, kita makan dulu ya. Iya, Pak. Oke. Tapi mukanya kayaknya emang kayak udah jalan. Langsung apa berikutnya ya, Bu ya? Iya, udah langsung baik. Iya. Nyampanya mah di kondisi itu. Oke. Kalau pengen mahir kita mau sholat bareng-bareng ya. Iya. Siap. Harus kita. Tapi kok tapi kok mau jadi sekarang nyorong gak sarung? Kalau yang menyelip sarung ini pakai matang loh, mas Tejo kan banget. Tetap pinjengin ini sarungku ini. Iya. Ini sarung apa sih mas? Lo aku tuh dari dulu kalau Pak Rum sarung selalu pakai sarung atlas. Oh, dari dulu. Pantesan kalau gitu ya. Nyong iya, ini sih nang gue nyong anak loh nih. Oh iya. Nah, lo apa sih sarung atlas? Kayak ini anak informasi sarung atlas loh mas. Lo memang ya kenapa kita disarankan atau mungkin kita lebih suka pakai sarung atlas ya, karena sarung atlas terbuat dari benang katun spesial. Nah, cukup lembut, halus
dengan ketebalan yang cukup sehingga nyaman dipakai. Aduh, alamannya apa lah mas? Alamaning. Yang pasti walaupun mereknya terkenal kondang, harganya terjangkau dan sangat laris. Aduh, alamaning apa lah mas? Ada sarung kita, sarungnya sarung Atlas gitu. Pokoknya sarung Atlas, sarung berkualitas dengan kekayaan motif dan bahan terbaik. Lengkap ya. Lengkap. Pokoknya tuh betul. Memakai sarung Atlas tuh bisa dipakai dalam event apa saja. Untuk resmi bisa, untuk santai juga bisa. Ya wis, harus lengkap infone, nyok kudu dipakai surat anggo sarung Atlas, bukan? Oke, siap. Tapi sekalian ditutup bae. Oke, ditutup bae. Karena bangsa langsung ya. Iya. Nanti nyewa ya. Iya, nyewa sih ya. Tapi rekwe. Iya benar. Si masine tetap nonton acaranya. Buka bareng Inyong setiap hari ya, selama bulan puasa. Iya, selama bulan puasa jam 5 sore ajak lalain karo Nyong Abel. Karo Nyong Yudi, karo Dimas Tejo. Terus ya. Dengan yang Jogja TV, Transisi Tiada ada Henti. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Selanjutnya dulu ya. Acara ini didukung oleh Resmi Bisa, Santai Bisa. Baru Sarimi Rasa Teri Pedas. Belanja hemat, belanja di Pamela.